Pelukan hangat ibu Veronica tanpa pada sang putra jadi dokter, Nicholas ucapkan kata ini buat ayah ibundanya. Bulan ini memang penuh berkah bagi ibu Veronica Tan yang terpilih menjadi wakil menteri, dilanjut sang putra jadi dokter. Ibu Veronica Tan dan sang anak Nicholas Sin saling mendukung karir pekerjaan mereka kini berhubungan dengan hal sosial. Tenaganya diabdikan untuk masyarakat. Merasa bangga memiliki putra seorang dokter, ibu Veronica Tan nampaknya mengunggah Nicholas Sin lengkap dengan baju dokternya. Dan pada unggahan yang kedua, nampak ibu Veronica Tan memeluk sang putra dengan penuh kehangatan dan kasih sayang. Inilah pelukan seorang ibu yang tak bisa diremehkan. Dengan doanya dan juga kasih sayangnya yang tak pernah luntur, membuat Nicholas Sin sampai bisa meraih cita-citanya. Aura wakil ibu menteri terpancar dari wajahnya yang terlihat sangat cantik, yang dipenuhi perasaan kebahagiaan. Bagi netizen, ini adalah bulan yang berkah buat ibu Veronica Tan menjadi wakil menteri dan selang kemudian sang anak jadi dokter. Sebagai anak, Nicholas Sin tak membeda-bedakan perlakuan kedua orang tuanya. Nicholas Sin sangat sayang kedua orang tuanya, Bapak Ahok dan juga ibu Veronica Tan. Itu terbukti dari Nicholas Sin sama-sama memberi pujian kepada ibu dan juga bapak yang mengucapkan terima kasihnya karena bisa meraih cita-citanya. Ini bukti jika Nicholas Sin adalah sosok anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Unggahan ibu Veronica Tan tersebut berlangsung dipenuhi komentar netizen yang mendoakan agar ibu Veronica Tan. Bukan hanya itu saja, banyak netizen yang memuji kecantikan ibu Veronica Tan.